Life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better day Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it. Anything, so I'ma just by buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. Assalamualaikum, jumpa kembali di video tutorial khususnya tutorial pengecatan ya. Untuk bahan yang mau dicat yaitu arm vario. Jadi ini armnya vario yang baru atau new vario. Dan kondisinya ini masih utuh ya, cuma kotor aja dan tidak ada lecet. Nah, setelah kita bersihkan seperti ini, sebetulnya ini masih bagus. Cukup dibersihkan aja udah bagus ya tetapi tetap kita ripin ya atau kita cat supaya hasilnya itu lebih bagus lagi kemudian untuk pada bagian klaker atau biring ini kita lindungi pakai selasi kertas oke lanjut di langkah yang pertama ini kita dasari dulu pakai epoxy atau primer grey dan nanti untuk pengecatannya di video saya ini full pakai cat semprot ya untuk mereknya Diton Premium untuk cara penyemprotan cat epoxy itu, yang penting merata di semua bagian. Kalau bisa, di awal itu nyemprotnya tipis-tipis dulu, kemudian baru agak dipertebal. Tapi jangan sampai tebal banget ya ngecatnya. Gunanya epoxy ini untuk merekatkan cat ya, sebagai pondasi cat supaya merekat kuat. Dan seperti ini untuk hasilnya setelah epoxy kita jemur dan benar-benar kering. Oke lanjut ke langkah yang kedua. Di sini saya pakai warna dasar silver metallic. Jadi warna dasar itu gunanya supaya warna intinya nanti bisa keluar. Jadi ada warna dasar tertentu yang digunakan. Kemudian untuk cara penyemprotan cat silver metalik ini gampang ya, cukup satu kali lapis biasanya sudah rata di semua bagian. Dan karakter warna silver metalik ini ya cepat terlihat ya kalau sudah dasar epoksi kita semprot satu kali lapis saja. Untuk warna silver metaliknya ini sudah benar-benar terlihat. Dan untuk hasilnya seperti ini setelah kita jemur dan warna silver metaliknya sudah benar-benar kering. Bisa dilihat sendiri. Kemudian lanjut ke langkah yang ketiga. Di sini saya pakai warna Yevir Blue. Untuk warna ini adalah warna utama ya. Warna Yevir Blue itu warna inti atau warna utama. Dan dasarnya itu harus pakai silver metallic. Kalau nanti pakai dasar yang lain, misal putih atau hitam, nanti warnanya nggak keluar maksimal. Kemudian untuk cara penyemprotan warna Yevir Blue ini saya sarankan dua kali lapisan penyemprotan. Di lapisan yang pertama tipis-tipis merata dulu di semua bagian, kemudian tunggu kering. Lanjut ke lapisan yang kedua, kita pertebal lagi sampai cat atau warna Yevir Blue-nya itu benar-benar terlihat. Kemudian setelah itu tinggal kita tunggu kering. dan seperti ini ya hasilnya setelah warna yerblue-nya ya kita jemur dan sudah kering. Oke, lanjut ke langkah yang terakhir atau langkah finishing. Di sini saya pakai cat clear dove. Jadi, kenapa saya memilih cat clear dove? Ya, karena memang arm Vario ini letaknya itu di bawah ya dan gunanya itu untuk memegang roda dan letaknya juga dekat knalpot jadi ya memang rawan sekali kotor jadi lebih bagus tuh pakai cat clear yang tipe doff kalau menurut saya sih begitu dan seperti ini ya hasilnya untuk cat clear Dove nya jika sudah kering sempurna untuk pengeringan cat clear doff itu ndak boleh kena sinar matahari secara langsung jadi harus dikeringkan di dalam ruangan ya dan ini saya kasih jeda waktu pengeringan satu minggu ya setelah dicat clear top kemudian saya taruh di ruangan selama satu minggu ya memang karena belum sempat rekam video dan untuk hasilnya bisa dilihat sendiri ya bisa dinilai sendiri bagus atau tidaknya jadi ini warnanya pakai warna Yefir blue dari titan premium untuk clearnya kita pakai clear yang tipe dove